ketika pengunjung penuh akan ada indikator lampu yang menyala terus. Ada sirinenya mungkin. Alarm. Sirine belum tahu ditambahkan. Tapi bisa ditambahkan. Perencanaan dan mungkin bisa. Putus khususnya di program ekstrakurikuler robotik juga ikut terlibat di dalamnya dengan menghasilkan produk namanya Medigit, yaitu suatu program pembatasan jumlah pengunjung di suatu gedung atau ruangan, sehingga di masa pandemi yang sekarang ini sedang melanda Indonesia maupun dunia, itu tingkat kerumunan bisa diperkecil dan juga distancing, physical distancing bisa lebih optimal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.